Shalom. Hi everyone. Hi semua. Selamat datang ke channel Rhapsody Reality Malaysia. Pada hari ini 21 September, Pastor Chris ingin berkongsikan satu firman yang sungguh indah, iaitu suasana yang istimewa. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Marilah kita sama-sama mendengar ayat pembukaan kita di Alkitab Yesaya 4 ayat 5, Kitab Terjemahan Amplified Classic yang mengatakan, "Dan Tuhan akan menciptakan segumpal awan dan segumpal asap pada waktu siang dan api yang bernyala-nyala pada waktu malam di seluruh tempat, di atas seluruh tempat kediaman di Gunung Zion, dan di atas setiap pertemuan yang diadakan. Sebab di atas semuanya itu, kemuliaan Tuhan akan menjadi kanopi, tudung kasih dan perlindungan yang ilahi." Haleluya. Saudara-saudari semua, Maha Mulia Tuhan. Ayat Injil tema hari ini memberitahu suatu fenomena yang bakal terjadi kepada orang Israel pada masa itu. Ia merujuk pada tiang awan dan tiang api yang akan menyertai mereka semasa mereka keluar dari Mesir. Mereka telah berada di bawah lindungan, peruntukan dan jagaan Tuhan yang ilahi. Keluaran 13 ayat 21 hingga 22 mengatakan, "Dan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api." Haleluya. Walaupun mereka berada di gurun, di tanah gersang yang teruk itu, mereka tidak terbakar oleh bahang matahari. Dan kemudian pada waktu malam, mereka dihangatkan oleh tiang api. Oleh itu, siang dan malam, mereka berada dalam suasana yang istimewa. Amin. Sungguh luar biasa hal ini. Puji Tuhan. Hal ini tidak terjadi selama satu hari, tiga hari, beberapa bulan atau tahun. Ia telah berlaku selama 40 tahun. Tuhan telah melindungi mereka. Haleluya. Bacalah kisah si pemazmur ini dalam Mazmur 105 ayat 37, Kitab Terjemahan Amplified Classic. Dia memimpin Israel keluar dengan perak dan emas. Tidak ada seorang pun di antara suku-suku mereka yang menjadi lemah. Ini ada dalam Ulangan 29 ayat 5. Kitab Terjemahan NKJV mengatakan, "Dan aku telah memimpin kamu 40 tahun di padang gurun. Pakaianmu tidak rosak di tubuhmu dan kasutmu tidak rosak di kakimu." Sungguh mengagumkan perkara ini. Mereka berada di hadirat Tuhan dan Dia telah memberi mereka makan serta memelihara mereka. Amin. Saudara-saudari semua, Nehemia 9 ayat 20 hingga 21, Kitab Terjemahan GNB mengatakan, "Dalam kebaikanmu, engkau memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Engkau memberikan mereka mana untuk dimakan, dan engkau memberikan mereka air untuk diminum." Selama 40 tahun di padang gurun, engkau menyediakan semua yang mereka perlukan. Pakaian mereka tidak pernah rosak dan kaki mereka tidak sakit atau bengkak. Dia masih tidak berubah Tuhan yang sama itu menjaga kamu dan memelihara kamu hari ini. Amin. Puji Tuhan. Hadiratnya di dalam dengan dan mengenai kamu hari ini menjadikan kamu sebuah oasis kasih dan rahmat di dunia yang bermasalah ini. Amin. Kamu hidup di hadirannya dalam suasana sukacita, kebahagiaan dan kemuliaan yang ilahi.
di mana kamu tidak bergantung pada keadaan langsung. Sedarilah akan perkara ini selalu. Kemungkinan ada kekacauan atau huru-hara di mana-mana, tetapi di dalamnya kamu berada dalam kedamaian dan keselamatan. Haleluya. Saudara-saudari semua, marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini bersama dengan saya. Aku menguasai persekitaranku dengan suasana roh, dan aku berjalan dalam roh kerana aku telah dilahirkan dari alam roh. Tidak ada kesuraman, kesedihan, kekurangan, kemiskinan atau kelemahan di dalam dan di sekelilingku, kerana aku berterusan hidup dalam hadirat ilahi Tuhan yang mempunyai suasana yang sukacita, bahagia dan menang. Haleluya. Mari kita sama-sama membuat renungan tambahan di Yeremia 17 ayat 7 hingga 8 dan Yesaya 43 ayat 2. Amin. Sungguh indah firman Tuhan pada hari ini. Oleh itu, jangan lupa beritakan firman Tuhan ini kepada semua dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.